Nah, ini penampakannya, guys. Penampakan kue tiamnya, guys. Dagingnya luar biasa, guys. Dagingnya, guys, dijamin pasti kepengen ya. Rekomendasi buat teman-teman yang di Jogja yang kangen sama kue tiam Pontianak atau Singkawang, langsung aja muncul sini, guys. Nanti saya kasih mapnya ya, kopi Kamboja. Akhirnya ketemu juga tempat makan kue tiam yang enak dan rekomendasi di Jogja. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bareng CP Harmoni di sini dalam edisi teman makan. Malam hari ini istri aku nggak masak, guys. Jadi mohon maaf ya guys ya. Kita makan di luar aja. Tapi jangan khawatir, ini spesial banget. Kita akan ke Kopi Kamboja. Itu spesial menunya adalah kue tiao yang super enak, guys. Jadi nanti kita kalau sudah sampai sini kita lanjut lagi, guys ya. Tapi sebelumnya terima kasih sudah klik videoku, sudah nonton videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Thank you. Oke, kawan-kawan, akhirnya kita sampai di Kopi Kamboja. Ini udah siap nih. Ini kue tiao sapi ya. Ini salah satu yang terbaik di Jogja yang menurut aku, guys. Nah, jadi kita sudah kemana-mana, ini kue tiao sapi yang paling recommended lah. Nanti aku kasih share maps-nya ya, atau langsung aja ketik di map Kopi Kamboja di Jogja. Jadi teman-teman yang di Jogja semua, kalau mau makan kue tiao, kangen sama kue tiao Pontianak, Singkawang, silahkan datang aja ke sini Kopi Kamboja, guys. Dijamin pasti balik lagi ya. Oke, nah ini kita coba langsung meramunya, guys. Pertama jangan lupa cabe. Nah, ini agak sedikit banyak, guys, sambalnya, guys, walaupun pedas tapi oke. Juga jangan lupa jeruknya, tapi karena di sini jeruk sambal itu sulit sekali. Kalau di sana limau sambal, guys, pakai limau sambal. Tapi kalau di sini kan susah nyarinya, jadi lebih memakai jeruk nipis sih. Oke lah, nggak apa-apa ya, kita kasih jeruk nipisnya, guys, sedikit, ini selera aja. Oke, ini guys, jangan lupa, nah ini yang satu yang wajib. Kalau aku makan apapun juga, ini harus ada ini, guys. Ini wajib nih, merica. Nah, ini penampakannya, guys. Penampakan kue tiamnya, guys. Dagingnya luar biasa, guys, dagingnya, guys, dijamin pasti kepengen ya. Tapi kalau teman-teman yang di Singkawang, di Pontianak sih ya udah pasti di sana banyak yang enak. Tapi kalau makan kue tiao nggak sah kalau nggak pakai sumpit, guys. Ini disingkirkan aja dulu. Terus makanya pakai sumpit ya. Jadi orang Kalimantan makanya harus pakai ini ya. Itu teman-teman makan malamnya, mudah-mudahan teman juga, kawan-kawan juga makan malamnya enak-enak ya. Ini yang teman-teman yang nggak punya teman makan, tenang aja, jangan sedih, aku temenin, guys. Mari makan. Ini dia rasa asinnya pas, dan pedasnya tadi pas juga. Karena kalau kue tiao yang enak tuh kawan-kawan, jadi tanpa di ramu juga sebenarnya udah enak, karena bumbunya sudah meresap, udah oke. Rekomendasi buat teman-teman yang di Jogja yang kangen sama kue tiao Pontianak atau Singkawang, langsung aja muncul sini, guys. Nanti saya kasih mapnya ya, Kopi Kamboja. Jadi kalau aku pribadi makan di sini, guys, serasa makan di kampung halaman. Kenapa? Karena yang punyanya juga itu Bang Fadli, itu orang Pontianak ternyata, guys. Jadi ya seperti ketemu saudara sendiri juga. Ya seperti makan di Pontianak atau Singkawang. Ini sumpah enak banget, guys. Jadi kalau aku makan di tiao itu, kue tiao di sana itu namanya mie tiao. Jadi kita makan harus pakai sumpit, guys. Dan uniknya, asiknya kalau udah mau hampir habis makan kue tiaonya, makanya gini, guys, enak banget ini. Khas banget. Jadi nggak ada jaim-jaimnya, nggak ada jaim-jaimnya. Yang penting makan sehat, ya, sehat perut, asinnya pas, ya.
manisnya pas. Tempenya juga teksturnya enak banget. Itu sama lah dengan yang di Pontianak yang Singkawang. Ini dagingnya juga gak kenyang, banyak banget. Sampai habis guys. Pompa air gas. Alhamdulillah, guys. Luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga tempat makan kuitiau yang enak dan rekomendasi di Jogja. Setelah lama bertahun-tahun mencari, nggak ada, guys. Jadi kalau kangen kuitiau itu harus ke Pontianak. Sehingga pulang mahal, tiket pesawatnya berapa, ya harus bawa keluarga serusin. Jadi mahal banget. Nah sekarang semenjak ada kopi Kamboja ini, Bang Pandi ini, adalah setiap hari sini juga nggak apa-apa kan. Nah ini minumannya spesial banget guys. Jadi aku pesen serai, dalamnya ada jeruk nipis, juga pakai gula aren. Ini pokoknya rempah-rempah lah. Jadi ini recommended banget. Jadi supaya sehat, kita coba. Kita coba aduk guys. Ini gula aren. Nah tambahan juga guys, jadi Bang Pandi ini juga dia jual gula aren yang asli guys. Jadi kalau ada yang mau pesen gula aren, langsung aja muncul di sini, dijamin 100% asli. Kita coba ya air serai ini. Bismillah. Enak banget guys. Serainya dapat, asamnya dapat, gula arennya juga dapat. Jadi luar biasa. Rasanya nggak abdol kalau kita nggak panggil yang punya kopi Kamboja. Jadi ini juga satu kampung daerah aku guys, jadi kita ini ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke guys, alhamdulillah ini kita ada Bang Pandinya langsung ya, pemilik dari kopi Kamboja. Assalamualaikum Bang. Luar biasa nih, jadi saya bahagia sekali ketemu di Jogja, ketemu saudara ya. Jadi keluarga sendiri ini, apalagi kopiannya yang luar biasa enak. Nah ini berapa lama sih Bang? Kurang lebih 17 tahun. Tapi sebelumnya kan udah jualan ya Bang ya? Udah, kita selama kita buka itu lontong rendang. Oh lontong rendang. Rendang yang lain-lain gitu. Si PH Pontianak juga. Oke, jadi baru merambah ke kuitiau nih, apalagi Bang? Bubur masih tahun 60-an itu. Oh iya, bubur Pontianak yang lecet nih. Bubur Pontianak sama mirbus tahun 60-an. Oh, mirbus tahun 60-an. Iya. Itu gimana ceritanya Bang, kok sampai ada mirbus tahun 60-an itu? Jadi ada senior kita itu di PKKB. Jadi pas makan di sini, dia coba itu, jadi dia teringat waktu abang tahun 60-an dia bilang begitu. Jadi kita kasih nama lah tahun 60-an itu. Jadi betul guys, sama seperti aku guys. Jadi senior kita juga itu Bang Kusnadi. Bang Kusnadi. Jadi makan di situ dia teringat betul. Jadi mie rebus yang dia makan tuh 60 tahun yang lalu di Mempawah ya. Iya benar. Luar biasa. Jadi benar-benar teman-teman yang ada di sini Jogja, ya orang-orang Pontianak, orang Singkawang, meluncur deh langsung ke sini. Nanti kita kasih alamat mapsnya Bang ya. Nah, ini bukanya dari jam berapa nih Bang tutupnya? Buka kita jam 8 pagi sampai jam malam. Jadi bisa lah buat sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam pun oke. Oke. Kalau minumannya ada apa aja di sini Bang yang spesial gitu? Spesial kita itu yang jelas kopi. Kopi lah. Kopi susu. Kopi kita datangkan dari Pontianak ya, kopi opor itu. Kopi opor atau siang minuman yang lain nggak ada. Estape susu nggak ada. Nah, kita blender juga. Juga sama ini seruni. Seruni favorit itu. Ah ini ya. Ah ini seruni guys ya, luar biasa enak tuh guys. Seruni serai sama jeruk nipis. Serai sama jeruk nipis. Ya. Okay. Tapi tadi tambah gula aren ya. Ada. Karena mulai hari ini Bang Pandi juga jual gula aren guys yang asli. Gula aren kita dari Lampung. Oh dari Lampung. Oh, ada teman Lampung. Sama orang Kalimantan juga yang bisnis ini. Berkebun di gula aren okay. Asli dari Lampung. Selain makanan berat nih Bang, makanan ringannya ada apa? Jadi biasanya kan jajanan apa Pontianak khas ini sih kawan itu pasti ada nih. Kita ada ketupat belah itu yang ada isi teri. Oh ketupat belah. Ketupat belah
sama pisang sele. Pisang sele saya udah makan tuh. Roti sele, serikaya. Serikaya betul. Sama tahu tuna ada. Tahu tuna. Ya. Jadi lengkap guys di sini, jadi buat yang nggak mau makan berat, makan ringan juga ada, ya minuman sudah pasti oke. Nah, makanan berat yang legend di sini kayak tiga itu ya, sini kutai goreng, itu rebus tahun 60-an itu ya, sama bubur ayam legend, pakai daging, pakai kacang, pakai teri, pakai kuah kaldu daging itu, weh mantap. Kalau pagi-pagi sarapan di sini luar biasa lah pokoknya. Nah, itu dulu ya bang ya. Sukses selalu bang. Terima kasih lah saya juga udah makan di sini nih. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Jogja, orang-orang Sunda, Singkawang bisa merapat ke sini lah. Ya. Oke, gitu aja Bang Bani. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu guys. Selamat makan malam hari ini dari aku. Ya, pencerahan. Tetap semangat. Tetap semangat. Kenapa? Oke guys. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa telat makan guys, karena kalau telat makan nanti semua penyakit akan datang.